Oke, kita mulai ya. Pakai pensil kita menggambar makanan sehat. Makanan sehat itu ada daging, ada banyak, ada buah-buahan juga. Kita buat daging, kita buat lingkaran kecil. Ini nggak beraturan ya. Kita buat potongan daging seperti ini. Tapi cepat aja, waktu kita sebentar. Ini daging yang dipotong. Terus di sini ada ikan. Kita buat makanan sehat, temanya seperti itu. Ikan ini yang sudah matang ya. Jadi ada di garis, ada di apa, dipotong-potong seperti itu. Lalu di atas ini ada oh di sini dulu. Di atas ada tempat nasi nih, di sini. Tempat nasinya Mr. Apri buat apa? Apri buat yang dulu ya, zaman dulu ya. Enggak di rice cooker. Seperti ini. Enggak ada seperti itu. Terus ini ada nasinya. Boleh digaris, enggak apa-apa. Boleh pakai titik-titik, boleh pakai garis ini. Sendok nasinya. Terus ada tempat buah di bawah sini. Sebelumnya kita buat buah dulu. Satu. Ada titik. Terus di sini ada buah salak. Tapi cepet aja karena kita udah sering gambar ini kan ya. Paling nggak sudah pernah lah. Nah, seperti itu, ada buah. Terus di sini ada tempatnya, tempat buah yang lainnya. Kita buat seperti ini. Nah, seperti itu. Ini keranjangnya ya. Terus kita buat sambung. Kelihatan ya dari situ ya. Kelihatan Justin ya. Ya, kelihatan ya. Di sini ada buah lagi. Di sini ada buah apel. Nah, dibuat garis lengkung ya. Terus ada anggur. Buatnya jangan terlalu kecil-kecil buatnya. Supaya warnanya gampang nanti. Buahnya agak besar-besar. Ini bulat-bulat, ada yang sampai samping ya. Nah, seperti itu. Terus ada tangkainya. Ada daunnya. Serapi cepat aja. Siapa ini? Terus kita buat di sini ada ada kue. Kuenya dibuat seperti ini aja, garis tidur. Nah, seperti ini aja. Jenis-jenis kue ini banyak di mall atau mama juga bisa buat. Ini dia ada piringnya. Ya. Di sini ada sosisnya, ada garis sambung, terus ada sosisnya di dalam, ada sayur-sayurnya. Nah, seperti itu. Terus di sini ini nasi ya, titik-titik. Serapi keras karena pakai pensil. Kalau pelan-pelan nggak ada bekasnya. Lalu ini tempat ikannya, ini ada piringnya. Piringnya supaya gampang dibuat di sampingnya aja gini. Nah, seperti ini aja. Seperti itu aja gampang. Dua kali garis gitu. Ya. Terus ada apa lagi? Susu. Di sini ada susu. Gelasnya dibuat
Nah, di belakang ini ya, di belakang di belakang ya, di belakang apa namanya? Di belakang daging. Ini airnya, ya, susunya maksudnya, susu. Terus apalagi? terus Apalagi Richard? apalagi apalagi Richard. Kalau untuk warna nanti pakai cat air Kalau atau untuk warna nanti pakai pakai cat air krayon atau boleh, pakai tapi ambil air dulu. Ya. Waduh. Tadi di sini kita buat ada buah, kan ada buah-buahan, ada telur, ada sayur, ada karbohidrat, protein, ya kan? Oh, ada kentang, kentang juga boleh di belakang sini. Kentang tuh bentuknya tidak beraturan deh, ada titik-titiknya seperti ini, dua atau tiga, apa apa. Kentang tuh tidak tidak bulat ya, tidak beraturan. Ada yang lonjong, ada yang lonjongnya sempurna, ada yang bulat. Tergantung tanah waktu dia tumbuh. Terus di sini ada makanan di atas piring ya, piringnya dulu. Piringnya dulu garis lengkung seperti ini. Terus di sini ada makanan, seandainya telur telur goreng. Nah, seperti itu. Ini nggak tahu papi yang suka siapa, Richard apa. Terus di sini ada sate. Supaya gampang buatnya seperti ini aja ya. Ini ada tusuknya. Ini di bahkan dari TK kita udah gambar ini. Nggak susah lah. Terus ada sayurnya, jenis sayur-sayuran di sini ada. Kita buatnya seperti ini aja tuh. Nah, kita buatnya seperti ini aja. Ya, supaya gampang. Ini piringnya sambung. Kan? Ada mejanya di sini. Ini seandainya di sini warnanya gelap seperti ini. Atau warnanya hijau campur. Ini Mr. Apli pakai warna hijau campur warna hijau muda campur warna merah. Jadinya seperti itu. Hijau kecoklatan. Hijaunya gelap seperti ini.
lalu warna ini di sini kita campur lagi nanti warnanya. Ada merah, ada coklat, ada kuning, biarnya lebih banyak warnanya dia. Ini di sedikit kasih merah. Salah satu ciri-ciri daging segar itu warnanya banyak merahnya. Kalau dia pucat ke putih-putihan berarti dagingnya sudah lama. Terima kasih.
Rapi tutup ya. Rapi tutup ya. Bye-bye semuanya. Bye bye. Ya. Yeah.